Jenazah bayi yang diduga baru dilahirkan ditemukan tewas mengapung di Sungai Deli pada Jumat 6 Januari 2023. Sontak penemuan jenazah tersebut pun membuat geger warga yang bermukim di Jalan Teratai, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun. Sementara Lurah Hamdan, Sahlan Ramadan Nasution mengatakan, ia dapat informasi terkait penemuan mayat bayi tersebut dari warga. Ia mengatakan, setelah penemuan jenazah bayi malang tersebut, pihaknya langsung menghubungi polisi terkait kejadian tersebut. Setelah diperiksa, polisi membawa mayat bayi baru lahir tersebut ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Hingga kini, kasus penemuan mayat bayi laki-laki itu masih dalam proses penanganan Polsek Kota Medan dan Polrestabes Medan. Gimana penemuan apa tadi, Bang? Anak bayi tadi, Bang? Saya tadi kan cari barang-barang dan tidak tahu bahwasannya itu ada isi plastik tadi anak bayi. Dan itu saya buka, saya terkejut, anak bayi. Kemudian saya lari pulang, saya kabari orang rumah, kabari yang lain-lain. Itu kira-kira pukul berapa tadi, Bang, abang menemukan ini? Saya pas lihat jam pula, kira-kira ya, setengah jam yang lalu lah. Setengah jam yang lalu, Bang, ya? Lebih kurang begitulah. Berarti abang terkejut lah tadi, langsung sekabar orang rumah ya, kasih kabar yang lain, santai lah kan sampai sekarang nih. Abang tadi ke sungai cari butul, Bang, ya? Iya. Ini dengan siapa, Bang? Hah? Dengan abang siapa ini? Saya Mukti, nama saya sendiri gitu. Dengan siapa, Bang? Mukti. Warga mana, Bang? Warga Jalan Batu. Jalan Batu. Jam berapa, Bang? Abang setengah jam yang lalu lebih kurang. Setengah jam yang lalu ya, Bang. Terima kasih, Bang, ya. Iya, Bang.